Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang memastikan turut berperan serta dalam mencegah serta mengantisipasi penyebaran virus corona. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Serang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Setiawan mengatakan, Pemkab telah mensosialisasikan surat dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait kewaspadaan penyebaran virus corona yang sedang terjadi di Cina. Hanya himbauan melalui forum-forum HRD, apa ada yang di grup WhatsApp secara formal belum. Hanya himbauan-himbauan seperti itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mengingat wabah itu sudah apa namanya? Menjangkit hampir ke antisipasinya gitu. Terkait pengawasan, Pemkab mengaku kesulitan mengingat pengawasan kewenangannya berada di pemerintah Provinsi Banten. Pemkab meminta peran dari Pemprov Banten untuk pengawasan tenaga kerja asing asal Cina bisa dilakukan secara maksimal. Makviro, Kabupaten Serang melaporkan untuk JTV Network.